Hadis seterusnya hadis yang ke-162. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'ala al-armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah aw al-qa'imul lail wa sha'imun nahar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mencukupi keperluan janda dan orang miskin itu seperti mujahid fi sabilillah, atau orang yang mendirikan solat di malam hari kemudian berpuasa di siang hari. Okey. Dalam hadis ini kita tengok dulu situasi satu ketika dahulu. Okey, ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, bercerita mengenai pekerjaan, bekerja. Orang sekarang bekerja dengan otak, dengan minda, dengan kelulusan. Okey. Dulu bekerja ni dengan tulang pak kerat. Tak usah banyaklah, zaman atuk-atuk kita, bapak-bapak kita dulu buat kebun, buat kelapa sawit, buat padi, buat sawah, buat apa, dia tulang pak kerat. Jadi bercerita mengenai bekerja tulang pak kerat, jadi maknanya bekerja ni kebanyakan orang lelaki. Orang perempuan tak bekerja. Millennium ini banyak orang perempuan bekerja, sebab kerja sekarang ni banyak pakai otak, pakai kelulusan. Jadi anak kita engineer, anak kita accountant, anak kita bahagian ekonomi, bahagian apa, pensyarahan sebagainya, bekerja. Okey. Ini cerita dulu. Yang keadaan apabila satu orang meninggal suami dia, dia punya direction hidup memang agak lari. Sebab itu apabila satu orang meninggal suami waktu itu memang susah sangat, susah sangat. Jadi ketika itu macam mana support system? Support system ada. Pertama, wali dia. Kalau bapa dia masih ada, maka balik kepada bapa dia akan tanggung. Dan juga saudara lelaki dia. Saudara lelaki ni maknanya adik lelaki ke, abang lelaki ke, maknanya wajib tengok kakak dia ataupun adik perempuan dia. Itu support system dia. Maknanya wali dia, wali tu bapa ataupun atuk, ataupun dia punya adik saudara lelaki dia. Maknanya adik lelaki ataupun abang lah yang tengok adik ni, kalau tak ada. Okey. Kemudian siapa? Kemudian jiran-jiran yang ada. Sekeliling ni jiran-jiran yang ada. Kemudian barulah masyarakat. Kalau tak ada, Baitul Mal Muslimin akan bantu. Sebab tu kewujudan Baitul Mal Muslimin dulu adalah satu institusi support system yang kuat. Baitul Mal Muslimin ni dia ada pegang harta wakaf, dan juga dia ada pegang harta-harta, pengurusan harta zakat. Contohnya zakat dia akan uruskan. Oh, zakat nanti mana mungkin orang yang kematian suami dia tak ada kemampuan, maka bapa pun tak ada kemampuan, adik-adik lelaki pun tak hilang ke mana kan. Kan ada orang memang sudut tanggungjawab tu agak rendah, tak hilang ke mana, Baitul Mal Muslimin akan bantu. Mana dengan sedia akan bantu, sebab Baitul Mal Muslimin dia ada pegang zakat, dia ada pegang duit wakaf, duit infak dan sebagainya. Okay, itu support system dulu. Jadi dalam hadis ini Nabi nak bagi insight ataupun celik akal kita supaya peka keadaan sekeliling. Sebab benda peka ni benda yang kena dibentuk. Ada orang tak peka dalam hidup dia, sampah kat tepi pun buat tak nampak. Ada orang ada peka, kepekaan, dia ada peka. Ada orang tak peka, dia peka, dia tak peka. Dia tengok orang tu, dia tak peka. Orang susah ke apa ke, ataupun apa perlu dibuat ke, dia tak peka. Semalam saya dalam pesona di Zahara Radio IKIM kan. Okey, kita bincang mengenai satu keadaan dan banyak soalan-soalan. Ustaz, macam mana ustaz ada orang yang suka tolong orang lain tapi isteri sendiri pun, anak sendiri pun, keluarga sendiri tak tolong? Maknanya dia tak dapat dipanggil aulawiyat, keutamaan. Dia tak faham apa keutamaan. Keutamaan. Tapi tu saya cakap, tapi jangan nafikan kemanusiaan. Ada orang emosi perlu pengiktirafan tinggi. Orang tak sama, perlu pengiktirafan tinggi. Dia suka orang cakap terima kasih. Oh ya kau, terima kasih lah. Dia suka. Sebab tu dia suka bagi orang lain, sebab orang lain cakap terima kasih Haji, saya doakanlah murah rezeki. Bagi kat isteri, saya dah belikan awak ni. Letak kat tepi tu. Akhirnya membunuh emosi suami yang nak memberi. Saya kata sudut adilnya tengok dua keadaan. Satu dia bagi suami,
dia kena tahu keutamaan aulawiyat. Suruh isteri pun kena faham. Ada orang, you know, kita orang tak sama. Orang tahu, ada orang yang memang emosi pengiktirafan perlu dia tinggi. Dia suka. Kan? Jadi isteri buat tak tahu, jika beli barang pun buat tak tahu je kan. Dia bawa beras ke orang banjir kata, "Ah, terima kasihlah, mudah-mudahan turun murah rezeki. Ini pergi pasar balik beras ini, ikan sini lah apa semua kan. Bukan nak tolong, ah pergi letak tepi dapur tu. Takkan tak kerti-kerti lagi." Allah. Sebab tu dia suka memberi orang lain daripada beri pada keluarga sendiri. Okey. Maknanya ada dua sudut sisi pandang kat situ eh. Tak boleh daripada kita je. Tak kerti ke, tak faham ke? Tak. Okey. So ni maknanya okey, jadi cerita dulu eh. Nabi bagi kita spark ataupun insight ataupun celik akal, biar peka. Peka keadaan sekeliling. Maknanya orang susah. Ada orang susah. Orang yang membantu hadis Nabi ni janda, maksudnya orang yang daripada sudut susah itu eh, dan juga orang miskin. Orang miskin. Okey. Kita pergi pula takrifan orang miskin. Apa takrifan orang miskin? Okey. Dia ada dua. Orang miskin satu, orang pauper satu. Okey. Orang miskin ni kalau keperluannya 10, keperluannya 10, dia hanya dapat 5 ke atas tapi tak sampai 10, itu miskin. Orang fakir kalau keperluannya 10, dia dapat bawah 5. Itu fakir miskin. Jadi salah satu asnaf zakat adalah fakir dan miskin. Jadi macam mana kita nak tahu orang tu fakir ke miskin? Apa indikator dia? Ijtihad kita. Ijtihad kita. Kita tengok ni susah ni. Tak payah tanya-tanya eh. Kau miskin kan? Aku tahu kau miskin. Kan betul tak? Betul tak? Mengaku. Okey ni sedekah. Tak usah tanya dia. Tak usah tanya dia. Sebab dalam Quran Allah sebut wa fi amwalikum haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta kamu ada hak orang meminta, ada hak orang tak meminta. Dan waktu PKP dulu, saya ziarah kawan-kawan saya ustaz. Kan kawan-kawan saya ada sesetengah ustaz memang dia khidmat agama itu semata-mata dia punya sari hidup. Jadi PKP mengajar pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi saya ziarah kawan-kawan saya ustaz dan kebaikan ustaz ni dia tak meminta. Kan? Ustaz okey ustaz? Okey ustaz, okey alhamdulillah. Semua kumpulan okey, alhamdulillah. Okey ustaz. Sila minum air ustaz pun. Nak balik tu ada kan orang maknanya duit sikit saya bagilah, nangis. Terima kasihlah ustaz. Saya sebenarnya memang tak tahu dah. Tak meminta eh. Dekat PKP baru ni banyak saya tengok. Itu perlu peka tu. Kan? Dan perlu faham. Kan? Maknanya banyak sangat. Kan? Saya datang orang yang tak ada kerja yang semata-mata macam itu. Terutama sekolah-sekolah tahfiz, cikgu tahfiz. Kan? Maknanya yang khidmat agama dan semata-mata memang yang itulah dia punya cara hidup. Bila PKP 2 tahun pergi, hampir 2 tahun kan pergi, saya tahu betul kata Quran eh, dalam harta kamu ada hak orang meminta, ada hak orang tak meminta. Kita kena tanya. So, apa indikator orang fakir dan miskin? Ijtihad kita. Sebab tu kadang-kadang ada antara ahli keluarga kita pun, abang kita, adik kita, abang kita contohnya dia tengah susah. Kan? Takkan kita sebagai adik dia nak minta, mungkin dia malu. Tapi kita tengok dia, kita faham. Okay? Oh, ni tengah susah ni. Memang dia pernah senang tapi sekarang tengah susah. Bagi. Dan kalau dia fakir miskin, kita boleh lihat zakat pun bagi dia. Kan? Mungkin dia senang. Dia rumah dia okey, kereta dia okey, tapi memang tengah susah. Nak jual rumah, nak jual kereta makan masa. Tapi sekarang ini, minggu ini, bulan ini, apa harian-harian keperluan tu. Dia memang tengah susah. Maka ijtihad kita. Tak usah tanya dia. Pakai miskin kan? Aku tahu kau pakai miskin. Baru belajar tadi tau. Aku tahu benar. Tak usah tanya. Okey. Dan kalau kita bagi zakat sekalipun, zakat direct pada fakir miskin tak payah lafaz, niat saja. Kan? Ni zakat saya. Bagi je ni zakat, niat. Tak payah tanya, tak payah sebut. Ini zakat saya, kewajipan bagi saya, kan? Saya serahkan dengan tanda. Jangan sebut eh. Yang lafaz ni pada siapa? Pada amil, wakil. Kita pergi pada satu orang, wakilkan, okey, ni zakat saya eh. Maknanya wakilkan. Direct bagi tak payah sebut. Jadi apa kata Nabi SAW? Spark insight, biar kita faham, biar kita peka keadaan sekeliling kita. Orang yang membantu, maknanya orang yang membantu orang-orang yang janda, maknanya ibu tunggal memang susah. Ini cerita yang memang susah dan fakir miskin, okay, orang miskin. Maka apa kata Nabi SAW? Maknanya
dia seperti mujahid fi sabilillah pahalanya, atau orang mendirikan solat malam puasa pula pada siang hari. Kan itu pahala dia. Ini kelebihan umat Muhammad, dia banyak pahala-pahala yang macam itu walaupun dia tak berbenda tu. Jadi ada orang bertanya saya, okey, orang yang puasa malam dan siang pula malam dia bangun malam, siang pula dia berpuasa. Kan? Kemudian orang ni dia bantu orang miskin. Sama-sama pahala bangun malam. Mana lagi bagus? Mana lagi bagus? Kan? Okey. Okey, fahamkan benda ni ya. Okey. Dari sudut pahala sama. Pahala sama. Contoh, orang makan ayam, orang makan daging, sama-sama kenyang. Kenyang sama, maknanya pahala sama, kenyang sama. Okey. Cuma kalau kita memang buat amalan itu, dia ada bukan saja pahala tapi ada fadlah, dia panggil. Fadlah ni kelebihan amalan. Jadi orang yang ada buat amalan tu, dia boleh pahala, dia boleh fadlah, dia boleh kelebihan amalan. Orang yang buat macam ini, dia boleh pahala saja, kelebihan amalan tak dapat. Contoh, katakanlah orang solat malam, apa pahala dia? Pahala solat malam. Apa kelebihan dia? Antaranya doa mustajab. Tapi orang yang batu fakir miskin, dia boleh pahala, tapi fadlah, kelebihan solat malam tu tak dapat kat dia lah, sebab dia tak buat benda tu. Kan? Mak, contoh, hari ni kita baca surah Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, sama dengan khatam 1 Al-Quran. Sudut pahala sama, tapi fadlah, kelebihan menghatamkan Al-Quran tak dapat lah orang yang baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kan? Dia cuma dapat pahala khatam Quran saja, dia tak dapat fadlah, kelebihan. Kan? Jadi itu beza dia. Kalau macam tu, tak nak solat malam lah, senangnya dah lah kita mencengkang mata kan, baik sedekah aja kan, maknanya pahala dapat alhamdulillah, tapi fadlah amalan tu tak dapat. Kan? Okey. Jadi maknanya sama macam dia mujahid fisabilillah dan juga atau mendirikan solat malam dan puasa pada siang hari.